Terus belok kanan. Belok kanan di sini. Iya. Oke. Okay. Tapi ini jalanan menuju kemana? Ngebut aja papa. Ini jalanan tol. Waduh, mantap kalau begitu, let's go. Kita ngebut. Mantap. Aduh, apa ini teman? Aduh, ternyata jembatan putus, Upin. Wah. Oh, berarti jembatan ini yang kita harus perbaiki, Upin. Iya, papa. Karena jembatan inilah jalan satu-satunya menuju sekolahku, papa. Oke. Kalau begitu, papa akan ambil eskavator dulu, ya. Kamu tunggu di sini. Iya, papa. Oke, kita akan segera perbaiki jembatan Kampung Durian ini, teman-teman. Let's go. Kita jalan. Oke. Oke, terus maju, papa. Oke. Kita akan perbaiki segera. Aduh, kenapa eskavator ini? Kamu tidak apa-apa, Poin? Tidak, papa. Aduh, aman kalau begitu. Aduh, papa heran. Eskavator ini kan baru saja kita beli, masih baru. Kenapa mesinnya meledak, Upin? Papa, aku tidak tahu juga. Mungkin ada yang sengaja meledakkan eskavator kita. Mungkin saja, Upin. Papa mau perbaiki dulu. Aduh, suara siapa itu, Upin? Itu papa. Ada kakek-kakek. Mana? Itu di belakang sana. Waduh, banyak sekali kakek-kakek ini. Mungkin mereka gangster, papa. Tidak mungkinlah mereka gangster. Mereka kan sudah kakek-kakek. Masa mereka gangster, Upin? Kalian tidak perlu tahu kami. Terus apa urusan kakek-kakek datang ke sini? Jangan perbaiki jembatan itu. Kalau kalian sampai perbaiki, kalian akan menerima akibatnya. Waduh. Ternyata betul, Pin. Mereka ini gangster. Serahkan eskavator kalian. Waduh, kami tidak mau. Itu eskavator kami satu-satunya. Baru saja kami beli. Kalau kalian tidak mau menyerahkan eskavator itu, maka kalian akan menerima akibatnya juga. Ikat mereka dan jebloskan ke gudang. Waduh, kita mau diikat, Pin. Aduh, jangan sampai, papa. Ayo kita lari. Ayo. Tapi eskavator kita rusak. Di situ ada mobil rongsok di belakang. Mana, Pin? Itu di belakang, papa, banyak. Waduh, astaga. Banyak sekali mobil rongsok di sini. Ayo kalau begitu kita lari. Jangan coba-coba lari. Aduh, jangan dengarkan kata-kata kakek-kakek itu, Pin. Kita pilih mobil yang mana? Yang merah, kuning, hijau, biru? Kita pilih warna merah aja, papa. Oke, kita pilih yang ini. Iya. Oke, cepat. Tunggu aku, papa. Kenapa? Aku jatuh. Aduh, cepat makanya. Kita dikejar sama kakek-kakek, cepat. Naik, cepat. Aduh, tunggu aku, papa. Cepat. Hei, jangan coba-coba melarikan diri. Kalian akan kami kejar. Kemanapun kalian pergi. Kejar aja kakek-kakek. Ayo, kita melarikan diri. Wah. Oke, kita coba-coba lewat jembatan putus itu, Pin. Aduh, jangan lewat sana, papa. Berbahaya. Kita lewat sana aja. Siapa tahu kita bisa melewatinya dengan aman. Supaya kakek-kakek itu tidak bisa mengejar kita. Wow, mantap. Asik. Akhirnya kita bisa, Pin. Mantap. Papa memang hebat. Oke. Terus sekarang kita kemana? Kalau bisa, kita langsung aja melapor ke kantor polisi, papa. Oke. Aduh. Tapi kenapa papa berhenti di sini? Sebentar dulu, Pin. Bukannya tadi kita mau ke kantor polisi, tapi kenapa kita tersesat ke padang pasir, Pin? Aku juga tidak tahu, papa. Ini daerah mana? Ini pasti ada padang pasir yang tandus, Upin. Papa jadi haus dan lapar. Aduh, aku juga haus dan lapar, papa. Tapi tenang. Hah? Tenang bagaimana? Kamu punya makanan dan minuman. Itu, di belakang papa ada jualan es krim. Waduh, mana ada orang jualan es krim di tengah padang pasir ini, Upin? Itu, lihat aja papa di belakang papa. Mana? Wow. Betul sekali, teman-teman. Ayo kita beli es krim. Aduh, Pin. Ya, papa. Ternyata mereka lagi. Siapa itu, papa? Ini kan kakek-kakek gangster itu, Pin.
Sudah kami bilang jangan pernah melarikan diri. Kalian akan kami kejar kemanapun kalian pergi. Aduh. Kakek-kakek ini memang penjahat, Tupin. Iya, Papa. Bagaimana ini? Papa lagi haus malah kakek-kakek ini datang mengganggu. Kita lari aja lagi nih, Papa. Oke, kalau begitu, ayo kita lari. Jangan coba-coba lari. Jangan. Aduh, jangan dengarkan kata-kata mereka, Upin. Biarkan saja mereka mengejar kita. Ayo, cepat kita lari. Cepat-cepat. Let's go, kita jalan. Hei, jangan pernah melarikan diri. Hei. Dadah. Kejar saja kami kakek-kakek. Kita lewat mana, Upin? Lurus, Papa, lurus. Oke, lurus terus. Belok kanan. Belok kanan di sini? Iya. Oke. Tapi ini jalanan menuju kemana? Ngebut aja, Papa. Ini jalanan tol. Waduh, mantap kalau begitu, let's go. Kita ngebut. Mantap. Aduh, apa ini, teman? Aduh, ternyata jembatan putus, Upin. Wah. Aduh. Upin. Ya, Papa. Aduh, ini gara-gara kamu. Ternyata itu jembatan putus, Upin. Aduh, maafkan aku, Papa. Ayo cepat-cepat, kita ke pinggir cepat. Sebelum kakek-kakek itu bisa mengejar kita lagi. Cepat, cepat. Papa, Papa ada di mana? Ini Papa Upin. Papa tadi coba-coba tangkap ikan. Ayo, kita naik, Papa. Kita sudah ada di pinggir. Oh, oke lah kalau begitu, let's go. Kita naik. Aduh. Karena kita tidak punya kendaraan, kita harus jalan kaki pulang ke rumah, Upin. Aduh, aku tidak mau jalan kaki, Papa. Kalau bisa kita cari kendaraan dulu. Mana ada kendaraan rongsok di sini? Ayo, kita jalan. Cepat, cepat. Itu aku lihat kendaraan rongsok, Papa. Mana? Papa tidak lihat dari tadi. Lihat sekeliling tidak ada. Itu di belakang, Papa. Cobalah lihat. Mana? Waduh. Waduh. Banyak sekali. Eh, tadi kan tidak ada, Upin. Papa yang tidak lihat. Aduh. Ini kan mobil rongsok Jeep, Upin. Banyak sekali. Wih, banyak sekali, teman-teman. Kita pilih yang mana? Yang ini aja, Papa. Yang nomor 3. Oke. Yang nomor 3 yang ini, teman-teman. Let's go. Kita coba yang ini. Oke. Waduh, ternyata masih bisa jalan. Papa, tunggu aku, Papa. Kenapa? Aku jatuh. Cepat makanya. Ternyata mobil rongsok Jeep ini bisa jalan, Upin. Asik. Akhirnya kita bisa pulang. Oke. Aman, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Upin mau pulang dulu ke rumah Kampung Durian, teman-teman. Hey. Yuhuu.